Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku, namun ku percaya itulah kasihnya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmatmu. Dalam kelemahan dan kerapatanku, kuasamu semakin sempurna. Sadari rahmatnya berlimpah senantiasa, tangannya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasihnya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmatmu. Sempurna. Kini telah ku sadari rahmatnya berlimpah senantiasa, tangannya selalu setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasihnya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, segala rahmatmu.
mitra dan sahabat peradaban kasih ekologisi yang terkasih, selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik dan renungan harian pada hari ini bersama saya melalui Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang, Mosi-Mosi, juga melalui channel Alois Budi Purnomo TV. Semoga panjenengan semua selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita, yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita semua. Selamat berhari Minggu, harinya Tuhan. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 30. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab hanya sesaat ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Maria Assumpta, Kau diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Bunda Maria Assumpta, doakanlah kami anakmu. Terpujilah Engkau di antara Terpujilah Bunda
ia asumta inda bonakabulan bermahkotakan bintang. Maria Assumpta, doakanlah kami anakmu. Dan jauhkanlah dan bebaskanlah dari kejahatan kuasa setan. Maria Assumpta, Ratu Surga Mulia, buah sulung penebus, Bunda Maria Assumpta, doakanlah kami anakmu. Terimalah hormat serta kasih ekologis yang terkasih. Hari ini kita mengawali bulan Mei yang dalam tradisi Gereja Katolik disebut bulan Maria. Secara khusus kita mempersembahkan devosi kita kepada Ibu Maria, dan bersama Ibu Maria kita menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menjadi pribadi-pribadi dalam kesatuan yang esa mengasihi kita. Relasi Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kasih yang mesra menjadi nyata dalam kehidupan Bunda Maria. Tentu orang Katolik tidak menyembah Ibu Maria, apalagi menggantikan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama sekali tidak. Justru kita bersama Ibu Maria dapat menghayati
kebenaran doa pemazmur yang hari ini menjadi mazmur tanggapan, bahan doa kita dan permenungan kita. Pemazmur percaya kepada Allah yang mengasihinya, Allah yang menjadi pusat kehidupannya, pusat pujian syukur, doa dan perlindungannya. Persis itulah yang diteladankan oleh Ibu Maria kepada kita. Ketaatannya kepada Bapa ketika Ibu Maria dipilih untuk mengandung dan melahirkan Sang Putra yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, menjadi contoh ketaatan dalam kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Allah Bapa. Ibu Maria mengalami kasih Bapa dalam Roh Kudus yang membuat keberadaan Sang Putra sebagai manusia dalam Yesus menjadi nyata. Tidak mudah menghayati hidup yang taat sebagaimana diteladankan oleh Bunda Maria. Ketika Bunda Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Jawaban itu membawa konsekuensi yang berat. Ibu Maria berhadapan dengan berbagai macam hal yang akan membuat hidupnya turun sampai ke liang kubur sebagai konsekuensi dari hukum Taurat. Namun, semua itu tidak menimpa Bunda Maria karena Bunda Maria percaya bahwa penyelenggaraan Allah Bapa adalah yang terbaik, meskipun risiko dan konsekuensi manusiawinya sangat berat. Cara hidup yang sama juga ditunjukkan oleh Yesus yang taat kepada Bapa, bahkan wafat di kayu salib. Yesus bukan hanya wafat di kayu salib, tetapi turun sampai ke liang kubur, mengalami kematian, dan dimakamkan. Namun demikian, Allah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Yesus bangkit dari alam maut dan naik ke surga dalam kemuliaan. Ketaatan Ibu Maria, ketaatan Yesus bagi kita adalah teladan hidup bagaimana berserah kepada Bapa. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seumur hidup Allah Bapa murah hati. Bahkan Yesus mengajak kita agar kita pun murah hati seperti Bapa yang murah hati. Kemurahan hati Bapa inilah yang telah dialami oleh Bunda Maria, yang telah dialami oleh Yesus Kristus, yang juga ditawarkan kepada kita. Oleh karena itu, mari para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita juga berani meneladan kehidupan Ibu Maria, kehidupan Yesus berkat bimbingan Roh Kudus, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang terus mengalami Bapa yang murah hati, sehingga kita pun bersikap murah hati kepada sesama dan ramah serta peduli pada semesta. Itulah
yang bisa kita hayati selama bulan Mei, meneladan Ibu Maria, bersama Ibu Maria, kita sampai kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa melimpahkan kemurahan hati kepada kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapa Yosef menjaga dan merestui kita dengan keheningannya. Marilah kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kemurahan hatimu selalu menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami. Dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, untung maupun malang, kemurahan hatimu selalu kau limpahkan kepada kami. Semoga kami dengan rendah hati dan penuh syukur serta taat dan setia selalu menyadari dan merasakan kemurahan hatimu itu sebagaimana diteladankan oleh Ibu Maria dan Yesus Kristus Putramu kepada kami. Semoga Roh Kudus kau curahkan kepada kami hingga kami boleh belajar terus mensyukuri kemurahan hatimu di dalam kehidupan kami. Kami persembahkan kepadamu Bapa, para mitra dan para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, terutama yang saat ini sedang sakit, kau jamah mereka dalam nama Yesus Kristus. Kau pulihkan, kau sembuhkan apapun sakit penyakit yang mereka derita. Engkau menghibur kami yang berduka, Engkau menguatkan kami yang lemah, Engkau memantapkan kami yang ragu-ragu, Engkau menyempurnakan sukacita dan syukur kami. Demi Kristus yang telah kau angkat dari liang kubur dalam kebangkitan dan kemuliaan sebagai juru selamat seluruh umat manusia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga panjenengan semua, para mitra Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang, dan para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, selalu bahagia dalam doa dan karya-karya kita. Engkau penuh rahmat, Tuhan selalu besertamu. Terpujilah engkau di
antara semua wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Penuh rahmat, Tuhan selalu besertamu. Terpujilah, terpujilah engkau di antara semua wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami selalu, doakanlah kami selalu, sampai kami mati. Peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah.